Luar biasa ajaib Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya semua indah pada waktunya. Kami percaya setiap rencana, setiap kejadian, setiap peristiwa, semuanya akan berujung pada kemuliaan Tuhan saja. Dan kami yakin dan percaya melalui persekutuan doa pada hari ini, melalui I pray pada hari ini, kami semakin hari semakin dikuatkan dan semakin melihat bagaimana pekerjaan Tuhan saja. Dan kami juga berdoa secara khusus untuk teman-teman kami, rekan-rekan kami, saudara-saudara kami, khususnya mereka yang saat ini bergumul dengan pekerjaan. Ada banyak teman-teman kami yang saat ini tidak bisa bekerja lagi, melanjutkan pekerjaannya. Tuhan kiranya tolong, berikan mereka hikmat, berikan mereka bijaksana, berikan mereka pertolongan juga visi yang daripada Tuhan. Jika mereka harus beralih di dalam pekerjaannya, Tuhan kiranya pimpin mereka. Jika mereka harus berwirausaha, Tuhan juga pimpin dan bukakan jalan semuanya. Tuhan juga tolong untuk kami-kami yang memiliki usaha, memiliki toko, memiliki bisnis, biarlah Tuhan di dalam kondisi-kondisi saat ini yang ekonominya semakin lama semakin tidak menentu, kami tidak tahu apa yang ada di depan kami, kami masih belum tahu dan belum pasti apa yang akan terjadi ke depannya, tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang buat berhasil saja. Dan kami selalu minta pertolongan Tuhan khususnya untuk jemaat-jemaat di IFGF, juga di dalam semua pergumulan, di dalam keluarga-keluarga mereka, Tuhan hadir. Dan Tuhan selalu menilik, Tuhan selalu menolong, juga Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan, Pastor Yusak sebagai gembala senior, biarlah Tuhan juga selalu diberikan hikmat dan marifat daripada Tuhan saja. Dan kami yakin dan percaya ada pertolongan Tuhan yang luar biasa, Pastor Edwin, Pastor Benny juga di dalam membantu pelayanan di tempat ini pun, Tuhan selalu berkati saja. Kami yakin dan percaya semua ini kasih karunia Tuhan Yesus, dan kami selalu percaya Tuhan menjadi benteng pertolongan kami saja. Di dalam nama Yesus, amin. Kami bersyukur berdoa. Amen. Haleluya. Silakan Saudari Wilma berdoa, Wilma. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat malam ini Tuhan. Terima kasih kami dapat berkumpul Tuhan lewat Zoom untuk doa malam ini Tuhan. Malam ini kita mau berdoa buat orang-orang yang kena PHK Tuhan di seluruh dunia Tuhan. Karena pandemi ini Tuhan, berkatiin orang-orang semua ini Tuhan. Kami tahu banyak dari mereka kesusahan Tuhan, susah cari pekerjaan baru, susah juga cari makan untuk hari ke hari Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat semua orang-orang ini Tuhan, berikan berkat Tuhan untuk mereka semua Tuhan. Meskipun kita beda kepercayaan Tuhan, tapi kita percaya Engkau tidak mandang suku, ras, agama Tuhan. Kamu mencintai semua anak-anak-Mu Bapa. Kami terus berdoa Tuhan buat ekonomi Indonesia Tuhan, juga seluruh dunia, biar segera pulih Tuhan, biar semua berjalan dengan normal lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua berkat yang kita dapatkan selama ini Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Silakan Saudari Milka berdoa, Milka. Hari kemarin ini kami berdoa
kami berdoa untuk pasien-pasien yang sudah silakan Ibu Sheni berdoa. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih buat malam yang indah ini. Kami percaya Engkau mengumpulkan kami walaupun di udara. Kami percaya kami ada kesatuan hati untuk para umat-Mu yang ada di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami selalu mengucap syukur buat kesehatan, buat damai sejahtera, buat sukacita, buat berkat finansial. Terima kasih Bapa, kami terus berdoa untuk tim medis yang menangani COVID, juga untuk para relawan, juga untuk para yang bagian membersihkan rumah sakit, semuanya Tuhan. Biar Engkau terus yang melindungi mereka, memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka sukacita dalam pelayanannya untuk menangani pasien-pasien COVID ini. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sungguh sempurna buat mereka semua ini Bapak. Kami juga berdoa buat negara Indonesia untuk Bapak Presiden, Bapak Jokowi berserta keluarganya, berserta Menteri Kabinet, juga anggota DPR, Gubernur, Bupati, Wali Kota, RT, RW, semuanya Tuhan. Biar Engkau terus yang melindungi mereka dalam mereka memimpin roda pemerintahan Indonesia ini dalam menangani COVID ini Tuhan. Berikan mereka roh hikmat-Mu dalam menangani hal ini Tuhan. Berikan mereka kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Kebijakan yang daripada-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk negara kami yang saat ini banyak para napi yang dikeluarkan Tuhan, biar Engkau terus melindungi rakyat Indonesia ini, jauhkan dari mara bahaya. Para napi ini yang keluar, sadarkanlah mereka Tuhan. Ya Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup melakukan semuanya ini Tuhan, kebaikan rakyat Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk anak-anak kami semua Tuhan yang sedang kuliah sekolah online Tuhan, biar Engkau terus yang menyertai anak-anak kami ini Tuhan dalam pendidikan online ini Tuhan. Hikmat marifat Kau curahkan, kepandaian Kau curahkan buat anak-anak kami Tuhan dalam masa pendidikan online ini Tuhan. Kami juga mohon pertolongan-Mu Tuhan buat anak-anak kami. Jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan daripada-Mu Tuhan dalam mereka melakukan pendidikan online ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau terus yang melindungi anak-anak kami yang selalu bersandar kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Abba Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat kasih penyertaan-Mu. Terima kasih atas anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih atas keselamatan yang sudah Kau jamin atas hidup kami. Untuk perlindungan-Mu, untuk kesehatan kami. Biarlah damai sejahtera-Mu turun atas kami semua ya Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk keluarga demi keluarga. Kami percaya Tuhan di balik semua ini Engkau punya rencana untuk keluarga-keluarga ya Bapa. Mereka yang dulunya penuh dengan kesibukan masing-masing. Tetapi hari-hari ini Tuhan, Engkau sudah kumpulkan keluarga demi keluarga. Supaya kami beroleh Tuhan, ada satu kesehatian
ada satu